Kita fokus aman. Kita fokus. Semoga kita menemukan. Wow. Kita Miss Black bertemu teman dengan Ultraman. Halo teman, kembali channel Anjoy. Apa teman, kali ini kita bakal terbangin drone lagi dan kita bakal mencari sosok dari Miss Black dan si Ultraman, teman. Ya, aku penasaran apakah Ultraman bisa mengalahkan Miss Delek, teman. Karena mereka sama-sama kuat dan Ultraman memiliki kekuatan support, teman, untuk menolong warga. Aku harap Ultraman bisa menang melawan Miss Delek, teman. Oke, kita langsung aja terbangin drone dan kita mencari tangan dari prototipe dan kita langsung aja mencari mainan Ultraman, teman, untuk memunculkan kedua karakter itu. Oke, kita langsung aja terbangin drone-nya, teman. Let's go. Oke, teman, drone aku udah terbang, so kita langsung aja mencari posisi dari tangan prototipe ataupun mainan Ultraman itu, teman. Oke, kita bakal mencarinya, teman. Semoga kita menemukannya. Dan di sini lokasinya itu di dekat sungai gitu, teman. Tuh, sungainya panjang banget, teman. Dan besar. Tuh di sebagian sana ada rumah warga. Jelas ada rumah warga, teman. Oke. Aku dapat info kalau tangan prototipe itu ada di lokasi sini, teman. Oke, semoga kita menemukannya ya. Tangan prototipe itu. Kenapa aku mulai merinding, teman? Tangan prototipe. Ya, kita bakal mencarinya, teman. Kita pelan-pelan fokus mencarinya. Mungkin di sini masih belum ada tanda-tanda. Wow, ini ada. Wow, ada api, teman. Ada api warna biru. Wow, ada sinar biru juga. Kalian ngeliat sesuatu, teman. Ada di deket rumah ini. Dan ini rumahnya ada yang udah jadi dan ada yang baru dibangun, teman. Tuh, kelihatan pondasinya. Oke, tadi aku melihat api biru itu ada di deket sini, teman. Di deket pohon-pohon pisang itu. Oke, gue kita bakal coba mendekat ya. Dengan pohon-pohon pisang ini. Semoga kita menemukan sesuatu di pohon pisang ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja mendekat, teman-teman. Kita langsung aja mendekat. Oke. Oke, kita langsung aja turun. Aku masih belum lihat sesuatu. Wow. Aku ngelihat tangan prototipe, teman-teman. Itu jelas. Itu adalah tangan prototipe, teman-teman. Oke, kita langsung aja mendekat lagi. Lebih dekat. Tuh, jelas, teman-teman. Ini tangan prototipe, teman. Wow, creepy banget, teman. Jelas, ini tangan prototipe, teman. Oh my god. Tuh, jarinya ada 5. Dan itu tulang ya. Tulang tangan prototipe, teman. Oke, kita langsung aja mencari sinar biru tadi. Karena kita ngeliat tadi ada sinar biru, teman. Jangan-jangan itu mainan dari Ultraman, teman. Atau tanda-tanda mainan itu ada di sini, teman. Oke. Tadi aku soalnya ngelihat satu api yang berwarna biru, ternyata itu adalah tangan dari prototipe dan sinar biru, teman. Dan sinar birunya itu ada di dekat sini, teman. Gak jauh dari tangan prototipe ya. Oke, kita fokus, teman. Nah, itu agak di dekat bangunan ini, teman. Oke, kita coba arahkan kameranya ke bawah pelan-pelan ya. Oke, coba pelan-pelan. Bentar, aku fokusin, teman. Maju dulu dikit. Kita langsung aja coba fokusin ke kameranya ke bawah, teman. Karena sinar birunya itu ada di bawah ya. Oke, ini udah aku fokusin. Oke, apakah kalian lihat mainan Ultraman-nya? Wow. Aku ngeliat sesuatu, teman. Fix. Aku ngeliat sesuatu. Dan drone aku ngeliat sesuatu. Jangan-jangan itu bener tangan. Bukan tangan, teman. Tapi ini mainan dari Ultraman ya. Oke, itu teman-teman. Ultraman-nya. Sosok Ultraman-nya. Tuh. Tuh jelas. Tuh. Warnanya merah, teman. Dan silver gitu. Ada putihnya. Dan ada warna hitamnya, teman. Oh my god. Dan ada tanduknya ya. Ultraman-nya.
Oh, jelas jelas teman-teman. Menurut kalian itu Ultraman apa ya? Kalau kalian tahu komen di bawah ya. Itu sosok Ultraman apa yang warnanya merah dan bentuknya seperti itu? Ada warna silvernya, putih dan hitamnya, teman-teman. Oke. Dan aku bakal fokus mencari Miss Delek dan sosok Ultraman itu, teman. Semoga Ultraman itu bisa menyelamatkan dunia ya dari teror Miss Delek, teman. Oke, aku penasaran. Menurut kalian siapakah yang menang, teman? Miss Delek atau Ultraman, teman? Oke, kita fokus. Wow, di sini ada rumah warga, teman. Banyak banget rumah warga. Oke, jelas. Itu wow, itu jelas, teman. Itu kan Miss Delek, teman. Melewati rumah-rumah warga. Oke. Kita masih belum menemukan sosok dari Ultraman, teman. Karena Ultraman adalah manusia yang bisa berubah. Ultraman raksasa dan dia bisa menyelamatkan dunia, teman. Aku harap Ultraman bisa sih mengalahkan sosok dari Miss Delek yang jahat itu, teman. Karena Miss Delek itu creepy banget, teman, dan wajahnya menyeramkan banget. Oke. Kita fokus. Oke, jalurnya menikung gitu, teman, sungainya. Jelas. Tuh. Sepertinya banjir. Wow, itu jelas, teman. Ultraman tiba-tiba muncul di depan drone aku, teman. Jelas, itu Ultraman. Oke, kita berhasil menemukan sosok Miss Delek dan Ultraman, teman. Wow, tiba-tiba error. Kenapa tiba-tiba error, teman? Drone aku. Wow, aku penasaran banget. Oke. Kita langsung fokus aja, teman. Semoga kita menemukan karakter dua ini, teman. Miss Delek melawan Ultraman. Dan semoga Ultraman bisa menang, teman. Oke. Kita fokus. Oke, di sini masih nggak ada tanda-tanda, teman. Tanda-tanda Miss Delek ataupun Ultraman, teman. Tuh, aku masih belum melihat sesuatu. Tuh. Wow, tiba-tiba error. Wow. Oke, udah normal lagi. Jangan-jangan kita bakal ngelihat sosok mereka berdua, teman-teman. Oke, kita fokus. Oke, kita fokus, teman. Kita fokus. Semoga kita menemukan. Wow. Itu Miss Delek bertemu, teman, dengan Ultraman. Wow. Miss Delek menyerang. Wow, Ultraman terkena pukulan 3 kali, teman. Astaga, Ultraman kalah.